Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di video sebelumnya kita sudah membahas lengkap alur cerita dari series Hack and Loss Season 1 dan Season 2, yang dimana cerita berakhir dengan serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Imra Group dengan tujuan untuk mengambil alih wilayah SWORD. Di video ini kita akan menunjukkan ceritanya di film Hide and Load The Movie yang dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Shigeaki Kubo. Film ini akan menceritakan serangan besar-besaran yang terjadi di wilayah SWORD. Namun serangan kali ini tidak dilakukan oleh Imra Group, melainkan serangan dilakukan oleh ketua geng legendaris Mugen terdahulu, Kohaku, dengan bantuan mafia asing yang menyewa Mighty Warriors dan juga kelompok DAP. Baiklah, seperti apa keseluruhan ceritanya? Mari kita simak alur cerita film berikut ini. Di masa lalu, dua orang sahabat yang mempunyai kegemaran terhadap sepeda motor, bernama Tatsuya dan Kohaku, memiliki pola pikir yang sama. Atas dasar itu, mereka membentuk sebuah geng bernama Mugen. Perlahan waktu, anggota Mugen kian bertambah. Mereka memiliki kekuatan yang sangat hebat dan ikatan yang kuat. Dengan jumlah 7 orang, Mugen menjadi geng yang paling kuat dan dikagumi. 3 tahun mereka bersama, beberapa anggota Mugen memutuskan untuk keluar demi melanjutkan impian mereka. Tak disangka hal itu membuat Mugen menjadi kacau. Orang-orang berdatangan untuk bergabung, dan Mugen menjadi geng legendaris dengan ratusan anggota. Karena kekuatan yang kuat, seluruh kota dikuasai oleh Mugen. Namun dibalik besarnya nama Mugen, tidak sedikit anggota yang memanfaatkan hal itu untuk mencari keuntungan, sehingga membuat reputasi Mugen kian memburuk. Di sisi lain, ada kelompok yang mampu mengimbangi kekuatan Mugen, bernama Amamiya Brothers, dua bersaudara yang berjuang sendirian. Mereka adalah Amami Masaki dan Amami Hiroto. Selanjutnya, sebuah tragedi naas menimpa Mugen, menyebabkan Tatsuya meninggal dan Tsukumu koma. Akibatnya Mugen menjadi hancur dan dibubarkan. Lalu Kohaku dan Amami Brothers tiba-tiba menghilang secara misterius. Setelah berakhirnya era kemasan Mugen, 5 geng dari wilayah itu naik ke atas. Yang pertama, Sano Rengokai. Geng ini dipimpin langsung oleh mantan anggota Mugen bernama Cobra. Kemudian geng yang dibentuk untuk melindungi wanita bernama White Rascal, dipimpin oleh Rocky. Lalu Oyakoko. Semua anggota geng ini merupakan murid sekolahan yang bercita-cita untuk menjadi seperti Genji. Mereka dipimpin oleh Yoshiki Murayama. Selanjutnya dari pinggiran kota ada geng bernama Road Boys dipimpin oleh Smokey. Dan terakhir geng paling barbar bernama Daruma Iga dipimpin oleh Hyuga Norihisa. Diambil dari huruf pertama masing-masing geng, akhirnya kota tersebut diberi dengan nama Kota Sword. 5 geng ini menjaga daerah kekuasaan mereka masing-masing. Mereka cenderung bersisi satu sama lain, namun sampai saat ini keseimbangan daerah Sword masih dapat terjaga. Di sisi lain ada kelompok organisasi mafia yang merupakan bagian dari Kuryu Group. Mereka sangat berambisi untuk mengambil alih wilayah Sword, namun rencana mereka selalu gagal. Di wilayah pesisir lahir kekuatan baru. Sekelompok orang yang telah diselamatkan oleh musik dan fashion membentuk sebuah geng bernama Mighty Warriors. Mereka dipimpin oleh Ice. Selain itu muncul juga sebuah kelompok bernama DAP. Mereka adalah kelompok berandalan yang akan melakukan apapun demi mendapatkan uang. Dengan bantuan mafia asing bernama Li, kedua kelompok ini sekarang dipimpin oleh ketua geng legendaris Mugen terdahulu, Kohaku. Untuk merebut wilayah Sword kembali, Kohaku melancarkan serangannya. Sebuah ledakan besar terjadi di Nameless Street, wilayah yang dikuasai oleh Road Boys. Nameless Street luluh lantak dengan kobaran api di mana-mana. Semua penduduk panik ketakutan. Smoky dan nyalinya tak bisa berbuat apa-apa. Kehancuran terjadi di luar kendali mereka. Sementara itu, Daruma Ika sudah dikalahkan oleh Kohaku dan Tsukumo dengan mudahnya.
Terlihat Lee dan Mike the Warrior sangat kagum dengan kekuatan mereka. Di tempat lain, kelompok Dab juga melancarkan serangan ke wilayah Sano Rengokai. Mereka menghancurkan semua yang ada di sana, dan tak lupa menangkap wanita untuk diperjualbelikan. Untungnya sebelum Dab membuat kekacauan yang lebih parah, Cobra dan teman-temannya hadir di tempat itu. Kelompok Dab dibantai habis oleh mereka. Setelahnya, Cobra dan teman-temannya dibuat kaget dengan penampakan di wilayah Nameless Street. Tampak jelas kobaran api yang sangat besar membakar Nameless Street. Lalu dari jauh, Amami Brothers yang sedang mencari kakak tertua mereka juga melihat ke arah Nameless Street. Mereka pun langsung bergegas ke Nameless Street. Tidak ketinggalan, Mighty Warriors juga bergerak. Mereka mendatangi markas White Rascal dan juga Oyakoko. Tanpa pemimpin mereka di lokasi, White Rascal dan Oyakoko dibantai dengan sangat mudah. Dengan suksesnya rencana penyerangan mereka atas wilayah Sword, Mighty Warriors pun merayakan kemenangan mereka. Dan momen itu menjadi pembukaan Mighty Club yang telah lama mereka impikan. Ledakan besar yang terjadi di Nameless Street menyebabkan tempat itu benar-benar hancur. Seluruh penduduk menderita dan sebagian meninggal akibat ledakan. Kejadian itu tentu saja tidak akan membuat Root Boss tinggal diam. Takeshi sudah melidiki dan mendapatkan bahwa pelakunya adalah Mighty Warriors. Tanpa pikir panjang di waktu itu juga, semua Ki dan teman-temannya bergerak ke wilayah pesisir untuk melancarkan serangan balasan. Di waktu yang sama, Masaki dan Hiroto sampai di Nameless Street dan berpapasan dengan Root Boys. Alasan mereka ke Nameless Street adalah karena mendapat informasi bahwa kakak tertuanya sedang berada di tempat itu. Namun setelah melihat kehancuran yang terjadi, mereka yakin bahwa kakak mereka sedang tak berada di Nameless Street. Sementara itu di wilayah Sano Rengokai, terlihat Cobra dan teman-temannya sedang bergotong royong untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di wilayah mereka. Dan Chiharu dan Tetsu yang bertugas untuk mencari informasi, mendapatkan bahwa pelaku yang telah menghancurkan wilayah mereka adalah kelompok Dab. Tidak lama kemudian, Saigo yang merupakan seorang detektif polisi datang menghampiri mereka. Seperti yang sudah diketahui, di season 2 Saigo sudah disuap oleh Imura Group. Terlihat Saigo mengabaikan situasi yang terjadi di wilayah Sword, termasuk kehancuran besar yang memakan korban jiwa di Nameless Street. Saigo menganggap jika apa yang ingin dilindungi oleh kelima geng Sword adalah hal yang tidak berguna, dan polisi tidak mempunyai waktu untuk mengurus hal tersebut. Lalu Saigo menyuruh Sano Rengokai untuk menyerah. Kemudian di klub White Rascal, Mighty Warriors secara terang-terangan membuat tanda di klub mereka. Tak hanya itu, Gizi mendapatkan bahwa beberapa wanita di klub mereka telah dicuri oleh kelompok Dab. Mengetahuinya, Rocky merasa geram dan sangat kesal. Di Oyakoko, Seki dan teman-temannya meminta Murayama untuk segera mengambil tindakan atas apa yang telah diperbuat Mighty Warriors. Namun di sini, Murayama menyadari bahwa meskipun mereka memiliki pasukan yang cukup banyak, tapi mereka semua masihlah terlalu noob. Lalu Todoroki perwakilan penuh waktu juga menuntut Murayama untuk segera bergerak. Selanjutnya di markas Daruma Ika, setelah petinggi-petinggi mereka dibantai habis oleh Kohaku dan Sukumo, Hyuga kembali dari tempat persembunyiannya. Di sini Hyuga menanggapi dengan santai kekecohan yang terjadi di wilayah mereka, karena baginya mereka hanya tinggal melakukan balas dendam. Karena suksesnya serangannya dilakukan oleh Kohaku dan kelompoknya, Imura Group pun tidak ingin tinggal diam. Mereka mengundang Kohaku untuk mengajaknya bekerja sama mengambil alih wilayah Sword. Dengan syarat Kohaku harus membiarkan mereka beroperasi menjual obat retram di wilayah Sword. Sebagai gantinya mereka akan mendukung Kohaku dan memberikan sejumlah uang yang diinginkannya. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Kohaku. Kohaku berkata jika mereka ingin leluasa di wilayah Sword, mereka harus menuruti perintahnya. Lalu Imura Tatsumi menyinggung sesuatu tentang Tatsuya, dan itu membuat Kohaku sempat terkaget mendengarnya. Sampai saat kembali di markas Mighty, Kohaku tiba-tiba mengingat kembali kejadian di masa lalu yang mengakibatkan sahabatnya meninggal karena insiden tabrak lari. Sejak saat itu, Kohaku selalu dihantui oleh perkataan Tatsuya yang memintanya untuk membubarkan Mugen. Hal itu membuat Kohaku ketakutan dan merasa sangat menyesal.
Di sisi lain, Nikaido dari Imura Group mendatangi Lee di sebuah hotel untuk mencari tahu tujuan sebenarnya dari Lee berada di dekat Kohaku. Namun di sini Nikaido tidak mendapatkan apapun karena Lee dapat dengan sangat mudah mengelabuinya. Sementara itu, Sukumo sedang melihat motor gede milik Tatsuya yang dipercayakan kepadanya untuk diberikan pada Kohaku suatu saat nanti. Tak berapa lama, Ryu datang menghampirinya dan mengajaknya untuk melihat sesuatu yang menarik. Ternyata Ryu sudah mengetahui kedatangan Root Boss di wilayah mereka dan sudah mempersiapkan sejumlah pasukan dengan senjata-senjata yang buat mereka terlihat seperti pecundang. Sampai akhirnya tawuran antar kedua belah pihak pun tak dapat terhindarkan. Sukumo yang melihat pertarungan tidak adil itu memutuskan untuk tidak bergabung dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Root Boss yang bertarung dengan tangan kosong dibuat kewalahan dengan orang-orang Mighty yang bertarung dengan menggunakan senjata. Sampai ketika banyak anggota Root Boss yang terkapar dan memaksa Smoky untuk menarik mundur mereka semua dengan mengorbankan dirinya. Namun sayangnya tiba-tiba di sini penyakit Smoky kambuh dan membuatnya kesulitan untuk menghindari serangan dari Ryu yang mampu membuatnya tersungkur dan terkepung oleh orang-orang Mighty. Tak diduga tiba-tiba Amami Hiroto datang membantu Smoky, yang mana Hiroto sendiri memiliki urusan dengan Smoky. Di waktu yang sama Ice juga hadir di tempat itu. Smoky yang sudah sampai pada puncaknya kewalahan dan terkena tebasan pedang oleh Ryu. Untungnya sebelum Ryu menghabisinya, Hiroto langsung datang membantu. Tak berapa lama anak-anak Root Boss datang menjemput Smoky untuk kemudian mereka langsung melarikan diri. Cobra yang mendapatkan panggilan dari Kohaku langsung pergi bersama Yamato untuk bertemu dengan Kohaku di markas Mugen. Mereka berdua terlihat senang karena itu pertama kalinya mereka bisa bertemu Kohaku setelah waktu yang cukup lama. Namun tidak demikian dengan Kohaku. Kohaku secara terang-terangan mengatakan bahwa dialah yang sudah membuat kehancuran besar di wilayah Ashworth untuk mengambil alih dan dia memerintahkan Cobra selaku ketua Sano untuk menurutinya. Mendengar itu mereka pun kaget dan meminta Kohaku untuk menjelaskan tujuannya. Tapi Kohaku tidak menjelaskan apapun dan menyerang mereka berdua. Sukumo yang sebelumnya bertemu dengan Saigo bertanya-tanya maksud dari perkataan Saigo yang menyinggung sesuatu tentang Kohaku. Tak berapa lama Kohaku datang dan Sukumo langsung memberitahu Kohaku tentang korban yang meninggal akibat ledakan di Nameless Street. Sukumo ingin memperingatkan Kohaku untuk tidak terlalu percaya dengan Lee. Namun sebelum sempat mengatakannya, tiba-tiba Lee datang memotong pembicaraan mereka. Lee menanyakan kapan Kohaku akan melancarkan serangan kedua di wilayah Ashworth. Kohaku pun mengatakan jika dia membutuhkan waktu 2 hari lagi. Sementara itu di Nameless Street, Smoky harus menjalani operasi darurat setelah terkena tebasan pedang oleh Ryu. Terlihat Lala sangat mengkhawatirkan keadaannya. Mengetahui Hiroto telah membantu kakaknya, Lala pun menghampiri Hiroto untuk berterima kasih dan bercerita sedikit tentang betapa berartinya seorang Smoky di hidupnya. Tak lama kemudian tiba-tiba kelompok Dab datang untuk mencuri Lala. Di sisi lain setelah bertemu dengan Kohaku, Cobra dan Yamato terheran-heran dengan Kohaku yang tiba-tiba berubah dan tidak seperti Kohaku yang dulu mereka kagumi. Mereka tidak percaya jika orang seperti Kohaku mau menyakiti teman-temannya dan mereka bertanya-tanya tujuan sebenarnya dari Kohaku. Tak berapa lama Sukumo datang menghampiri mereka. Kedatangan Sukumo sendiri adalah karena dia merasa curiga dengan perubahan sikap yang terjadi pada Kohaku. Oleh karena itu, Sukumo membocorkan rencana Kohaku yang akan melakukan serangan di wilayah Sword dalam 2 hari lagi dengan membawa Mighty Warriors, kelompok Dab dan juga 500 pasukannya. Sukumo juga menjelaskan bahwa tujuan dari Kohaku yang sebenarnya adalah untuk melakukan balas dendam pada Kuri Group yang telah membunuh Tatsuya.
Sebelum pergi, Sukumo memberikan kunci motor milik Tatsuya kepada Cobra untuk diberikan pada Kohaku jika semua ini sudah berakhir. Di markas Mighty, Lee menghampiri Kohaku yang sedang sendirian. Lee mengingatkan kembali saat pertemuan pertamanya dengan Kohaku, yang mana saat itu Lee datang menjumpai Kohaku untuk memberitahu bahwa kematian Tatsuya adalah campur tangan dari Kuryu Group. Di saat itu Lee mengatakan bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yang mana Lee sendiri adalah anak dari bos mafia bernama Chan Xiong. Lee menjelaskan bahwa cara untuk mengalahkan Kuryu Group adalah dengan mengambil alih wilayah Sword. Untuk itu Lee membantu Kohaku dengan menyewa Mighty Warriors dan juga kelompok Dap. Kembali di Nameless Street, setelah operasi Smokey selesai, Hiroto menghampirinya untuk menanyakan apakah Smokey mengetahui keberadaan kakak tertuanya. Namun di sini sebelum Smokey memberitahunya, dia meminta Hiroto untuk menyelamatkan adiknya Lala terlebih dahulu. Sementara itu, Cobra dan Yamato meminta bantuan pada Noboru untuk mencari tahu tujuan sebenarnya dari Kuryu Group. Setelah mencari tahu, mereka pun mengetahui jika bukan hanya Imura Group lah yang berjuang mati-matian untuk mengambil alih wilayah Sword, melainkan semua kelompok dari Kuryu Group juga ikut bergerak. Setelah mencari tahu lebih lanjut, ternyata tujuan sebenarnya dari Kuryu Group adalah untuk melakukan pembangunan kembali dan membangun sebuah kasino besar di wilayah Nameless Street. Selain itu, beberapa blok di wilayah Sword yang lainnya juga ikut menjadi target mereka, yang mana ternyata pembangunan tersebut akan membawa keuntungan yang sangat besar buat Kuryu Group. Maka dari itu mereka akan berjuang mati-matian untuk segera bisa mewujudkannya. Dan pada saat itu cara untuk bisa mendapatkan wilayah Sword adalah dengan mengadu domba Mugen dan menyingkirkan beberapa orang penting di dalamnya. Di sini meskipun mereka mempunyai beberapa bukti dari kejahatan Kuryu Group, mereka sadar bahwa mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa, karena Kuryu Group telah mensuap polisi untuk menutupi semua kejahatan mereka. Kemudian Cobra penasaran bagaimana Kohaku bisa mengumpulkan orang yang begitu banyak untuk menghancurkan wilayah Sword. Noboru pun menjelaskan bahwa bisa jadi Kohaku dimanfaatkan oleh mafia luar yang bersaing dengan Kuryu Group. Dan jika Kohaku berhasil mengambil alih Sword, maka pertarungan berikutnya adalah Kohaku bersama mafia luar melawan Kuryu Group. Jika itu benar-benar terjadi, maka kota Sword akan jatuh ke dalam kegelapan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di restoran Itokan, Naomi berkata bahwa besok bertepatan dengan hari kematian kakaknya Tatsuya. Dia menyadari bahwa kakaknya Tatsuya tidak ingin teman-temannya melakukan balas dendam untuknya. Oleh karena itu, Naomi minta tolong pada Yamato untuk menghentikan Kohaku. Kemudian, Cobra dan Yamato berangkat untuk menghentikan Kohaku. Pada pertarungan ini, mereka berniat untuk tidak mengajak teman-temannya yang lain, karena pertarungan ini akan sangat berbahaya buat mereka. Namun teman-temannya datang dan memaksa untuk ikut bertempur, karena bagi mereka seorang sahabat tidak akan membiarkan sahabatnya memikul sendirian masalah yang dia hadapi. Hingga akhirnya Cobra pun memutuskan untuk mengumpulkan semua anak-anak Sano, dan mereka berangkat bersama ke medan pertempuran. Sementara itu Murayama juga tidak ingin Noyokoko ikut dalam pertarungan berbahaya ini, memutuskan untuk pergi sendirian. Tapi ternyata Furuya dan Seki sudah mengikutinya. Lalu mereka bertemu dengan Sano. Murayama menjelaskan bahwa dia tidak bisa membawa anak-anak Oyokoko yang lainnya, karena pertarungan ini akan sangat berbahaya bagi mereka yang merupakan murid sekolahan. Mendengar itu, Cobra pun hanya tersenyum dan pergi begitu saja tanpa menawarkan tumpangan pada Murayama. Namun tak diduga dari belakang mereka, pasukan Oyokoko datang dengan membawa dua truk. Hingga akhirnya mau tidak mau Murayama pun memutuskan untuk ikut mabar dalam pertempuran tersebut. Selanjutnya White Rascal yang beberapa wanitanya dicuri oleh kelompok Dap juga memutuskan untuk ikut bergabung dalam pertempuran tersebut. Lalu demi tujuan untuk menyelamatkan Lala, Root Boss ikut bergabung tanpa Smokey. Dan tidak ketinggalan geng terbarbar di kota Sword juga ikut bergabung dengan Epicnya. Untuk pertama kalinya, 5 geng Sword bersatu untuk satu tujuan, yaitu untuk menghentikan Kohaku berserta kelompok-kelompoknya yang ingin menghancurkan kedamaian kota Sword. Sementara itu, Kohaku sudah mengetahui kedatangan Sword ke wilayah mereka. Mengetahuinya, dia pun menjadi semangat dan memerintahkan anak buahnya untuk menyambut para preman-preman kota Sword.
Hingga akhirnya kelima geng Sword sudah berhadapan dengan Mighty Warriors, kelompok Dab dan juga 500 orang pasukan Kohaku. Walaupun kalah jumlah dan pertarungan menggunakan senjata dari lawan mereka, tak membuat kelima geng Sword takut untuk berhadapan dengan mereka. Are you ready, everybody? Tawuran pun berlangsung sangat sengit dan pecah di berbagai tempat. Meskipun dari geng yang berbeda, kelima geng Sword melindungi satu sama lain. Dan itu membuat mereka dapat dengan mudah menumbangkan satu persatu pasukan dari Kohaku. Sementara rekannya sibuk bertarung melawan Sword, petinggi kelompok Dab terlihat sibuk untuk mengamankan wanita-wanita yang mereka curik untuk diperjualbelikan, dan salah satunya adalah Lala adik Smoky. Walaupun Sword memiliki petarung-petarung hebat, namun akhirnya mereka terpojokkan dengan banyaknya jumlah anggota Mighty Warrior dan juga kelompok Dab yang terus berdatangan melawan mereka. Di tengah kesulitan mereka, untungnya Amamiya Brothers datang bak pahlawan menerobos melalui mid untuk bisa menyelamatkan adik Smoky. Momen itu dimanfaatkan oleh Sword untuk terus maju ke depan. Singkat cerita, Sano Rengoke sampai di depan markas Mighty Warriors tempat Kohaku berada. Namun di sana mereka dihadang oleh dua petinggi Mighty Warriors dengan membawa pasukan yang banyak. Di waktu yang sama, Amamiya Brothers yang sedang mencari Lala dihadapkan dengan Ice. Untuk kemudian Hiroto melanjutkan pertarungan dengan Ice yang sebelumnya sempat tertunda. Sementara itu di dalam markas Mighty, Tsukumo sudah mengetahui tujuan sebenarnya dari Kohaku, yang mana ternyata setelah berhasil mengambil alih wilayah Sword, Kohaku berniat untuk mengakhiri hidupnya bersama Kuryu Group. Jelas saja Tsukumo tidak menerimanya, karena itu berbeda dengan apa yang dijanjikan Kohaku saat pertemuan pertama mereka setelah Tsukumo keluar dari rumah sakit. Di mana waktu itu Kohaku mengutarakan semua rasa bersalahnya atas meninggalnya sahabatnya Tatsuya. Sejak saat itu hidupnya selalu dihantui oleh bayang-bayang Tatsuya dan waktunya seolah-olah berhenti. Karena itu bagaimanapun caranya, Kohaku harus membalaskan dendamnya pada Kuryu Group agar waktunya dapat kembali berjalan. Tsukumo mencoba untuk menyadarkan Kohaku bahwa tindakan yang diambilnya itu adalah sebuah kesalahan. Tapi tekad untuk balas dendam sudah mengubah Kohaku dan membuatnya tanpa sadar menyerang Tsukumo. Lee yang melihat kemurkaan dari Kohaku merasa sangat senang karena Kohaku mulai menggila dan sangat berambisi untuk menghancurkan siapapun yang menjadi penghalang baginya. Sampai ketika saat Kohaku ingin membunuh Tsukumo, tiba-tiba Yamato datang dan melancarkan tendangannya ke Kohaku. Dari sini Kobra dan Yamato sudah membulatkan tekad mereka untuk bertarung melawan Kohaku. Sehingga terjadilah pertarungan sengit antar sesama Mugen.
Dan pertarungan ini akan menjadi penentu kemenangan Sword melawan Kohaku dan pasukannya. Kobra sempat terpojok oleh Kohaku. Untungnya Sukumo yang sebelumnya tak berdaya bangkit dan langsung membantu Kobra. Untuk kemudian mereka bertiga menyatukan kekuatannya agar bisa mengalahkan Kohaku. Di sini Kohaku kaget dan penasaran melihat Sukumo yang masih saja terus bangkit melawannya walaupun sudah dihajar habis-habisan. Sekilas Kohaku flashback di masa lalunya, di waktu dia bertemu dengan Sukumo untuk pertama kalinya, dan berkata bahwa motor atau orang adalah dua hal yang tak tergantikan. Lalu Sukumo mengatakan bahwa dia ingin mengendari sepeda motor lagi bersama Kohaku. Kobra dan Yamato mencoba untuk menyadarkan Kohaku. Ketika Kohaku melihat Kobra dan Yamato, dia juga mengingat perkataannya di masa lalu, di mana dia berkata apa yang terjadi di masa depan, mereka harus mengubahnya dan jangan berputus asa. Sampai ketika saat Kohaku mulai kelelahan, dia meminta mereka untuk tidak menghalanginya dan berteriak bahwa dia sudah membunuh sahabatnya. Di sini Kobra kembali menyadarkan Kohaku bahwa mereka sedang menunggu Kohaku kembali seperti yang dulu, dan apapun yang terjadi, mereka akan tetap menunggunya. Kemudian Sukumo juga bangkit dan membantu menyadarkan Kohaku dengan memintanya untuk menghargai hidupnya. Lalu Kobra memberikan kunci motor milik Tatsuya, yang pada saat itu Tatsuya menitipkannya pada Sukumo untuk diberikan kepada Kohaku jika Kohaku sudah kembali seperti yang dulu. Ketika Kohaku sudah menyadari kesalahannya, di waktu itulah tragedi naas itu terjadi. Kohaku mengingat kembali kenangan-kenangan indah bersama sahabatnya Tatsuya, dan dia perlahan bisa mengerti bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah salah. Teman-temannya menginginkan Kohaku untuk tetap hidup dan kembali menjadi dirinya di masa lalu. Kohaku pun menyadari kesalahannya. Setelah semua yang terjadi, Kohaku hanya dapat menangis menyesali perbuatannya. Setelah Kobra dan Yamato berhasil menyadarkan Kohaku, Sword pun merayakan kemenangan mereka. Sementara itu Ace yang masih bertarung melawan Hiroto, mau tidak mau harus mundur, karena mereka tidak akan mendapatkan apapun jika masih melanjutkan pertarungan tersebut. Kemudian untuk tujuan mendapatkan informasi keberadaan kakak tertuanya dari Smoky, Amami Brothers akhirnya bisa menyelamatkan Lala. Saat sedang berkumpul di parkiran, mereka menyadari bahwa ini semua masihlah belum berakhir, karena musuh mereka yang sebenarnya adalah Kuryu Group. Dan dari pertarungan ini mereka bisa mengetahui bahwa pelaku yang melakukan peledakan di Namnae Street bukanlah Kohaku, melainkan mereka adalah salah satu kelompok Kuryu Group yang bernama Zhang. Sword pun akhirnya kembali damai. Lala berhasil diselamatkan oleh Amamiya Brothers, dan kemudian Smoky menepati janjinya untuk memberikan informasi tentang keberadaan kakak tertua mereka. Dan setelah memberikan sebatang rokok sempurna kepada Kohaku, Sukumo dan Kohaku akhirnya meninggalkan markas Mighty Warriors. Adegan terakhir diperlihatkan Lee yang meminta maaf pada ayahnya dan rapat mendadak semua kelompok Kuryu Group beserta Amami Brothers yang mendatangi tempat kakak tertua mereka. Dengan demikian berakhirlah sudah pembahasan kita di video ini. Pertempuran besar di wilayah Sword sudah berakhir, namun ceritanya masih akan berlanjut ke film selanjutnya. Karena di sini sudah diketahui bahwa yang membuat ledakan besar di Namnae Street adalah Mafia Zhang dari Kuryu Group. Oleh karena itu, kemungkinan besar akan ada serangan lanjutan dari Kuryu Group. Dan jika Kuryu Group yang turun tangan langsung, maka itu akan menjadi pertempuran yang lebih besar bagi Sword.
Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, arigato, matane.